Pemirsa, kepolisian sektor Jambi Selatan masih melakukan penyelidikan terkait pembobolan Alfamart Tanjung Lumut. Sementara itu, untuk kedua pelaku saat ini dalam pengejaran. Pelaku pembobolan Alfamart di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Rabu 10 Mei 2023 lalu, sampai saat ini kedua pelaku belum berhasil ditangkap polisi meski sempat terekam CCTV. Saat dikonfirmasi, Kadit Reskrim Polsek Jambi Selatan Ibda Yuda Rangga mengungkapkan sampai saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih dalam dan kedua pelaku sedang dalam pengejaran. Yuda juga menyampaikan, kerugian yang dialami Alfamart akibat pembobolan tersebut sudah dilakukan penghitungan, di mana total kerugiannya mencapai 32 juta rupiah. Rudiansyah, Jambi TV.